Assalamualaikum, bertemu kembali dalam channel dari Motovlog. Agak lama juga tak buat video, aku haraplah korang semua sihat-sihat selalu. Jadi pada kali ini aku nak share lagi pasal motor SYM JXX150. Kalau ikutkan aku punya mileage ni dah cecah dalam 18,000. Jadi tiba masanya untuk aku servis motor aku. Aku biasanya servis dekat Seri Kembangan, dia punya kedai SH Bikers. Jadi plan aku nak pergi servis minyak hitam dengan servis CVT. Sambil-sambil aku nak sampai dekat kedai ni, jadi aku nak share sikit lah pasal motor ni. Dari segi kos penyelenggaraan, kos bayar motor dengan kos road tax. Untuk loan motor ni dia macam ni, dia bergantung kepada deposit. Kalau deposit tinggi maka murah lah kita bayar bulanan. Kalau deposit yang biasa-biasa ataupun deposit kosong, kemungkinan bawah RM300 lah setiap bulan kena bayar. Untuk servis macam biasa lah, untuk servis berkala lebih kurang minyak hitam CVT. Yang lain-lain bergantung kepada cara kita menunggang, cara kita bawa motor lah. Kadang-kadang kita guna untuk ride je. Macam aku guna untuk daily ride. Jadi dia agak costing sikit lah dari segi maintenance dia. Untuk rotek tak silap aku dalam 300 lebih lah, termasuk dengan insurans. Untuk tayar aku baru first time tukar. Untuk tayar belakang lebih kurang dalam 180 macam tu. Kalau ikutkan aku punya jarak daripada rumah dengan tempat servis motor ni lebih kurang dalam 30 km. Tapi aku dah biasa buat dekat sini, aku malas nak fikir nak buat dekat mana. Jadi aku rasa kat sini lah yang senang sikit lah. Apa yang aku suka dengan kedai ni, dia ada tempat khas untuk kita menunggu. Lepas tu ada aircon lagi, ada tempat apa ni, boleh lepak-lepak nak minum air, ada disediakan air masak. Dan juga kita boleh tengok lah kita punya motor di servis daripada dalam. Jadi lepas pom encik ada beberapa part yang perlu ditukar lah, sebab ada bahagian part puli ni kena tukar. Macam bush, macam dia punya roller dia. Jadi nak tak nak terpaksa lah kena tukar. Jadi cek punya cek, aku punya servis semua dalam 5 servis yang dibuat pada motor aku. Yang pertamanya servis CVT lebih kurang dalam RM65, dan servis minyak hitam RM42, minyak gear RM15. Masa aku tengah tunggu motor aku di servis, pomen ada cakap lah dan tunjuk pada aku, aku punya belt ni dah crack dah, ada crack sikit, jadi nak kena tukar juga. Dia punya servis tambah barang lebih kurang dalam RM145. Lepas tu kalau ikutkan aku punya weight roller, dia ada macam terhakis lah sikit. Tapi tak pasti sama ada dia dah tukar ataupun dia apa ni, letak je dulu. Sebabnya dia punya part tu memang tak ada jual lah yang asing. Dia cakap dia jual satu set je. Lepas tu dia punya bush pulley tu dia ada 6 unit, ya. 6 unit kali dengan RM8, jadi RM48. Jadi total untuk aku servis pada kali ni lebih kurang dalam RM315. Bagi akulah, untuk servis skuter ni memang dia agak tinggi sikit lah berbanding dengan kapcai. Jadi kita tak boleh nak bandingkan lah dengan kapcai, sebab dia punya sistem tu berbeza. Dan aku pun faham lah, kalau pakai skuter memang kena standby lah. Dia punya kos-kos yang akan terlibat. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak jangka tahu ada tambahan servis yang perlu kita buat. Jadi aku rasa beberapa persoalan terjawab lah kepada yang bertanya tentang kos servis ataupun kos bela motor SYM JXX150. Jangan lupa guys, yang mana yang still menonton aku punya channel, selalulah support aku punya channel ni. Sebab aku pun gitu-gitu je lah buat video, tak pandai nak cakap apa. Kita share-share macam tu je.